Berikut prediksi pertandingan Liga Inggris antara Arsenal melawan Tottenham pada Minggu 26 September mendatang. Partai derby yang jadi momen bangkit kedua tim London. Bertanding di Stadion Emirates, tuan rumah Arsenal jalani laga berat pada pekan ke-6 Liga Inggris sekaligus jadi ujian konsistensi mereka musim ini. Menghadapi sang rival abadi dari kota London Utara, Tottenham, sekuat asuhan Mikel Arteta tersebut bertekad lanjutkan tren kemenangan yang telah terjaga dalam 3 pertandingan terakhir. Diketahui bahwa Arsenal sempat alami start buruk di Liga Inggris musim ini dengan catatkan 3 kekalahan beruntun mulai dari Brentford, Chelsea, hingga Manchester City. Namun sejak memasuki bulan September, Arsenal mulai menemukan performa terbaiknya dan perlahan merangkak naik ke papan tengah klasemen Liga Inggris. Rapor juga tak jauh berbeda ditorehkan oleh tim tamu Tottenham, di mana anak asuh Nuno Espirito Santo itu juga sedang alami fase sulit menang di 4 pertandingan terakhir. Meski di laga sebelumnya sukses menumbangkan Wolves dalam ajang Piala Liga, namun Tottenham baru bisa memastikan kemenangan lewat babak adu penalti. Artinya jika tanpa babak adu tos-tosan, maka Tottenham kembali catatkan hasil tak menang sepanjang bulan September ini. Sama-sama menorehkan hasil yang belum konsisten di awal musim, duel Arsenal lawan Tottenham nanti bakal menjadi momen kedua tim untuk bangkit. Dengan memenangi laga panas bertajuk Derby London Utara itu, kepercayaan diri para punggawa Arsenal maupun Tottenham bakal bisa meningkat dan jadi modal penting untuk raih hasil maksimal di pekan selanjutnya. Dengan materi skuad yang mayoritas berisi pemain muda, memang cukup sulit untuk menentukan siapa sosok yang berpotensi bersinar dan jadi tumpuan di setiap laga. Namun, dengan gaya main Arteta yang lebih banyak direct attack dari lini tengah, maka nama Martin Odegaard bisa jadi pilihan utama. Selain jadi otak serangan, ex-gelandang Real Madrid itu juga bisa menjadi pemecah kebuntuan lewat kemampuan tendangan bebasnya. Sementara di kubu Tottenham, nama Son Heung-min diprediksi bisa bersinar meski di lini depan tim tamu masih ada Harry Kane. Secara keseluruhan, Son Heung-min merupakan pencetak gol terbanyak Tottenham di ajang Premier League musim ini, sehingga ketajamannya sedikit lebih diunggulkan ketimbang Kane.